Sosok New Honda City yang stylish dan elegan begitu impresif, memikat siapapun yang menatapnya. Karakter Anda yang berjiwa muda dan dinamis, terwakili dari garis desain yang tegas dan bodi yang aerodinamis. Integrasi desain yang padu dari detail-detail baru pada bagian eksterior dan interior, mencerminkan karakter modern dan berkelas. Kabin New Honda City yang lapang memberikan nuansa kenyamanan terdepan. Tampilan baru Meter Cluster memberikan kesan futuristik dan modern. Informasi terlihat jelas dan lengkap. Anda dapat memantau kondisi kendaraan saat di perjalanan dengan mudah. Sistem audio yang canggih memanjakan Anda selama berkendara. Juga dilengkapi dengan New Door Lock Switch with Auto Door Lock by Speed yang mengunci secara otomatis saat kendaraan melaju. Tilt and Telescopic Steering Wheel yang fleksibel, didesain khusus menyesuaikan postur pengendara. Sistem air conditioner yang mendinginkan seluruh kabin dengan cepat dan merata, menambah kenyamanan berkendara. Kursi yang dapat diatur ketinggiannya, memberikan kenyamanan posisi dalam mengemudi. Dengan reclining seat pada bangku belakang, Anda bebas mengatur kemiringan tempat duduk untuk mendapatkan posisi ternyaman. Retractable headrest, sandaran kepala pada kursi belakang dapat diatur ketinggiannya. Selain nyaman juga mengurangi blind spot pada pengemudi. Kaca yang dapat memantulkan sinar UV dan panas dari matahari mampu menjaga suhu kabin tetap sejuk dan nyaman. Posisi tangki bensin di tengah bodi memberikan stabilitas maksimal saat berkendara dan membuat kabin lebih lapang. New Honda City memiliki dimensi ukuran yang lebih panjang. Performa mesin iVTEC 120 PS yang bertenaga sekaligus hemat bahan bakar dan ramah lingkungan memberikan pengalaman berkendara terbaik di kelasnya. Didukung dengan drive-by-wire, sistem elektronik yang mengatur buka-tutup katup pedal akselerasi untuk presisi akselerasi yang maksimal dan hemat bahan bakar. Torque Boost Resonator memberikan peningkatan torsi pada putaran bawah dan tenaga pada putaran atas yang dapat menghasilkan tenaga besar namun hemat bahan bakar. Fitur terbaru yang canggih, Eco Lamp, berfungsi untuk mengedukasi pengemudi agar berkendara lebih hemat bahan bakar. Lampu Eco akan menyala apabila pengemudi telah berkendara dengan kondisi yang hemat bahan bakar. Dilengkapi dengan bar graph yang berisi informasi konsumsi bahan bakar yang mudah dipantau. Pedal shift pada kemudi memudahkan Anda mengatur perpindahan transmisi hanya dengan menggunakan ujung jari. Suspensi Merkperson strut di depan dan H-shaped torsion beam di belakang meningkatkan kestabilan dalam pengendalian. Sistem EPS Electric Power Steering membuat setir lebih ringan pada kecepatan rendah dan mantap pada kecepatan tinggi. Pada transmisi otomatis 5 percepatan, fitur Shift Hold Control berfungsi mengatur perpindahan transmisi pada jalan berliku dan Great Logic Control untuk mengatur perpindahan transmisi saat tanjakan dan turunan. Radius putar yang kecil memudahkan Anda saat memutar balik dan bermanuver dengan lincah. Keselamatan berkendara merupakan prioritas utama Honda. New Honda City hadir dengan fitur-fitur keselamatan terdepan. Fitur Active Safety untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti ABS, Anti-Lock Braking System, berfungsi mencegah penguncian roda pada saat pengereman mendadak, dan EBD, Electronic Brake Force Distribution, bekerja mendistribusikan daya pengereman sesuai dengan beban kendaraan. Fitur Passive Safety untuk melindungi saat terjadinya kecelakaan seperti Dual SRS Airbags, akan mengembang pada kondisi tertentu untuk mengurangi cedera pada pengemudi dan penumpang depan. Pretensioner with Double Load Limiter, yang pada saat terjadi tabrakan keras, pretensioner akan mengencang, sehingga tubuh tetap berada pada posisinya. Dan load limiter mengurangi tekanan yang berlebih pada bagian dada untuk mencegah cedera. Teknologi original Honda G-Con, G-Force Control Technology,
berfungsi meredam dan menyalurkan benturan pada saat terjadi tabrakan. Rancangan struktur rangka terdepan ACE, Advanced Compatibility Engineering, memberikan perlindungan menyeluruh pada kabin penumpang meskipun bertabrakan dengan kendaraan yang berbeda ukuran. New Honda City juga telah melalui uji tabrak menyeluruh di Real World Crash Test Facility Honda di Tochigi, Jepang untuk memastikan perlindungan maksimal saat terjadi tabrakan dari segala arah. Fitur keselamatan Honda memberikan perlindungan menyeluruh tak hanya bagi keselamatan penumpang, namun juga bagi pejalan kaki melalui inovasi proteksi yang terdapat di komponen pada bagian depan mobil yang dapat menyerap dan emisi gas buang yang lebih bersih pada New Honda City. Telah memenuhi standar uji emisi Euro 4. Komponen mobil juga dapat didaur ulang sehingga ramah lingkungan. New Honda City menghadirkan kenyamanan sesungguhnya dengan kabin dan bagasi yang lapang. Bagasi berkapasitas 506 liter VDA terbesar di kelasnya. Kursi belakang dapat dilipat dengan konfigurasi 60 banding 40, sehingga menghasilkan fleksibilitas dalam kabin. Fitur immobilizer, keyless entry, dan security alarm memberikan rasa aman. 7 cup holders dan underseat storage yang tersedia di dalam kabin memberikan kemudahan dalam menyimpan barang. Pintu New Honda City dengan 3-step door checker memudahkan posisi tubuh Anda saat keluar masuk kabin. Kenyamanan Anda bersama New Honda City semakin sempurna dengan berbagai kelengkapan lainnya. Tersedia juga tipe S yang lebih terjangkau. New Honda City. Expect nothing less.